Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di GoVlog KDV. Di video kali ini, saya akan mereview satu produk kompor baru saya dari brand Soto. Ya, ini adalah Soto Stove ST310MT. Singkat cerita, Soto itu adalah brand outdoor dari Jepang, spesialis membuat kompor ya. Kompor outdoor khususnya, buat camping gitu, dan lain sebagainya. Dan produk mereka juga ada seperti cookware atau cookset, peralatan makan gitu ya, gelas, sendok, dan lain sebagainya. Tapi spesialisnya sih emang membuat khusus untuk membuat kompor outdoor seperti ini. Dan untuk kompornya, mereka tuh ada membuat kompor dari jenisnya ya, ada kompor gas atau gas stove seperti ini dari brand Soto. Ini jenis gasnya adalah jenis gas ODI ya, gas kanister seperti ini dengan kompor jenis ini, jenis kompornya Ultralex sih sebutannya ya, yang kompak seperti ini untuk gasnya. Dan selanjutnya yang saya bahas ini, yang saya akan review ini adalah Soto Stove. Jenis gasnya yaitu adalah gas menggunakan CB seperti ini, CB gas tabung atau gas kaleng seperti ini ya. Bisa menggunakan yang ini ya, atau high cook juga ya, yang banyak dijual di pasaran ya, sama aja jenisnya, sama. Yang ini gas, jenis gas stove juga ya, cuman beda model gasnya aja ya. Selanjutnya ada produk mereka juga ada membuat kompor multi fuel stove atau kompor yang bisa menggunakan bahan bakar bensin, solar ya, atau gasolin gitu ya. Dan yang selanjutnya produk mereka ada juga membuat kompor hybrid atau hybrid stove. Hybrid stove ini maksudnya kompor yang bisa menggunakan dua bahan bakar ya, seperti ini. Nah, bahan bakar kanister, dan satu lagi itu bisa menggunakan bahan bakar seperti bensin dan solar ya, gasolin. Jadi bisa menggunakan gas seperti ini dan bisa menggunakan bensin atau gasolin. Produk Soto selain yang menggunakan bahan bakar gas, bensin, gasolin gitu, produk mereka juga ada ya yang menggunakan kayu atau sebutannya wood stove ya, sebagai bahan bakarnya gitu. Jadi hanya wadahnya dari brand Soto, dan nanti kita tinggal mencari kayu atau rantingnya buat dibakar di stove atau wadahnya tersebut. Jadi ini benar-benar produk Soto itu benar-benar keren sih menurut saya ya. The best, terbaik gitu di Jepang dan ya bahkan dunia sih. Karena benar-benar sudah banyak mendapatkan award juga, penghargaan ya, serta kualitasnya juga. Dan produk mereka juga selain kompor, ada juga membuat lighter ya, atau ya korek gitu, dan lain sebagainya. Soto Stove ya, ST310MT nya dan kompornya. Dan nanti saya akan unboxing dan pastinya review juga. Selanjutnya saya akan pasang aksesorisnya, aksesoris original ini ya, dan buat kompor ini. Selanjutnya setelah pasang aksesorisnya ini, dan pastinya saya akan langsung boil test ya, untuk mengetahui ya, sebagai acuan juga seberapa bagus apinya, seberapa besar, seberapa cepat kompor ini bisa memasak air sampai mendidih ya. Nanti saya akan menggunakan cook pot atau cookware ya, cooking set ini dari brand Soto juga, pada saat mendidihkan atau pada saat memasak airnya. Nah, seperti biasa nanti airnya saya isi 600 ml. Yep, dan saya mulai aja ya review Soto Stove ST310MT ini sekarang. Jadi seperti ini ya, dus Soto Stove ST310MT nya dan saya akan langsung aja ya unboxing apa aja yang didapat di dalam dusnya ini. Yep, di sini ada buku petunjuknya ya. Ini full, pakai bahasa Jepang semua. Regulator stove ST310. Kalau yang saya ini modelnya, karena ini yang black, jadi ini MT ya kodenya, ST310MT. Ini dapat ya manual book gitu ya, buku petunjuknya. Dan dapat ini cover atau pouch, bag ya, cover bag buat kompor ST310MT ini.
Dan yap, ini dia adalah kompornya. Soto Stuf ST310MT. Ya, benar keren sih. Dan hitamnya itu hitam dope ya. Black matte. Ini benar-benar keren. Kelihatan mewah, elegan gitu ya. Bagus sih, hitamnya saya suka banget. Sebelumnya saya sudah punya ya, yang ST310MT yang silver. Dia selain ada warna black ini, ada silver. Cuman satu lagi kalau salah ada yang coklat deh ininya, kaki gitu warnanya. Tapi saya kurang tahu juga, yang saya tahu silver sama black ini ya. Yang black ini, black edition ini bisa dibilang terbatas kali ya, apa gimana? Saya juga kurang tahu, ini agak susah sih dapetin yang warna hitam seperti ini. Yang silver itu saya ada di Jepang ya, saya tinggal dan saya pingin beli lagi yang ini yang warna hitamnya, black edition ya. Bedanya di sini warna hitam dibandingkan silver, terus di bagian kompornya ini juga hitam ya, dan pastinya di kaki-kaki atau standnya ini hitam, dan di knob putar gasnya ini hitam. Tapi yang silver yang ini di bawahnya, di atasnya aja ya, di bagian bawahnya ini warnanya masih warna silver ya, warna stainless gitu. Dan ketika dibuka ya, kaki-kaki stand-nya ini, dia ada kayak semacam per gitu ya. Tinggal dibuka seperti ini aja. Dan kalau mau ditutup packing lagi, tinggal ditekan sedikit baru diputar gitu. Nah, seperti ini. Dan saya akan buka semua kaki-kakinya. Seperti ini ya. Saya akan singkirin dulu ya. Saya akan buka dulu deh ini pots-nya atau cover bag buat stufnya ini. Seperti ini ya bahannya. Sini ada talinya untuk tugasnya seperti ini. Dan di buku petunjuknya saya akan pindahin juga, dan saya akan timbang sekarang berapa total berat kompor Soto Stuf ST310MT ini, dan beratnya yaitu 329 gram ya, masih ringan lah ya segitu mah ya. Dan selanjutnya saya akan packing ya, seperti biasa ya, ditekan bagian yang ininya buat nge-packingnya. Dan ini Soto Stuf MT310-nya dan ya, dan pots-nya atau cover bag-nya saya akan timbang semuanya di sini. Dan total beratnya itu adalah 341 gram ya. Jadi ya masih ringan ya segitu mah ya. Dan pastinya kompak dan gampang dibawa ya, tinggal kemana. Di pots bag-nya ini atau cover bag-nya sangat memudahkan banget ketika di packing gitu. Sebelum pemasang aksesoris soto tadi, saya akan coba menghidupkannya. Saya akan coba melihat tes apinya, seberapa bagus sih apinya ya ketika dipakai di Soto Stuf ini. Dan pastinya setelah nanti memasang aksesoris akan berbeda ya ketika sebelum memasang aksesoris ini, karena ada bagian aksesoris yang di piezo igniternya ini masih sedikit agak ribet sih, kalau pas ngidupinnya butuh dua tangan gitu ya. Kalau setelah masang nanti, yang pasti lebih mudah. Dan saya akan praktekin dulu ya, nah, ketika belum dipasang aksesoris dari soto itu. Langsung aja dibuka ya. Setelah begini ya, seperti tadi, dimasukin sesuai ini ya, dan putar. Dan jadi ya seperti ini. Dan saya akan menghidupkannya ya. Dan sekali lagi, pada saat tes atau nanti boil test ini, di workshop indoor ini sudah ada APAR ya, alat pemadam api ringan untuk darurat ya, berjaga-jaga aja. Oke, saya mulai menghidupkan tes apinya sekarang ya, seperti ini.
dimulai dari api yang kecil dulu ya. Di sini ada piezometernya yang perlu ditekan, ditahan juga di bagian gasnya ini ya. Dan ya seperti ini ya. Ini api kecilnya dan saya akan membesarkan apinya. Keren ya. Blue flame dan apinya juga ya cukup gede ya. Tinggi juga. Dan ini apinya benar-benar biru banget ya. Oke, dan saya akan kecilin. Dan seperti biasa, saya akan mematikan lampu di ruangan ini agar lebih jelas ya melihat apinya. Dan lampu di ruangan ini sudah dimatikan semua ya, dan ada sedikit cahaya dari jendela. Dan saya akan hidupin aja sekarang dari api yang kecil dulu. Seperti ini ya. Awal-awal apinya juga sudah blue flame ya, api biru gitu. Dan akan saya hidupin yang paling besar. Dan seperti ini ya. Ini paling besar apinya. Ini benar-benar cukup tinggi juga ya, cukup gede juga dia apinya. Dan pastinya blue flame, api biru. Ini keren banget sih semua, beneran. Oke, saya akan kecilin lagi apinya dan matiin. Selanjutnya saya akan memasang aksesoris buat suatu stove ini, dan setelah itu pastinya saya akan boil test ya. Jadi ini ya dus aksesoris buat suatu ST310 ini. Yang ini adalah Soto ST3104 SCMT. Jadi ini warna dapat yang didapat dari aksesoris ini ada ini ya, pots-nya. Ya atau pots bag buat Soto stove ini. Dapat kaki-kaki silikon rubber gitu ya, dan ada di pemantiknya gitulah. Adapter pemantiknya buat memudahkan pada saat menghidupkan kompor Soto stove ini. Ya di piezo igniternya ya. Seperti ini, dan langsung aja saya buka ya. Jadi ini aksesorisnya yang berwarna untuk full blacknya. Apa aja yang didapat ya. Di sini ada silikon rubbernya buat di stand kaki-kakinya, dan ada ya adaptor buat di piezo igniternya ya, buat biar mudah saat hidupinnya. Dan ini adalah pots bagnya. Bagnya seperti ini ya, modelnya bulat gitu. Dan langsung saya buka aja. Seperti ini ya jadinya. Dan saya akan coba ketika di packing seperti apa, dimasukin ke dalam pouch Soto ST310 ini seperti ini. Di sini juga ada ya pocket saku gitu juga ya. Dan tinggal ditutup seperti ini. Ini lebih simpel, kompak ya, gampang. Dan bagus juga ini sih, ini pouch-nya. Warnanya sama, black juga. Dan saya akan pasang dulu ya aksesorisnya buat Soto ST310 MT ini. Pasti lebih, bakal lebih keren sih tampilannya. Jadi yang didapat itu ini ya, ada silikon rubbernya buat di stand di kaki-kakinya Soto ini, seperti ini. Warnanya tuh abu-abu gitu ya, transparan. Dan yang didapat selanjutnya ini ya, ini adalah adaptornya buat di piezo igniternya ini ya. Nah, biar lebih mudah aja pada saat menghidupkan kompor ini gitu. Jadi kayak ya adaptor tuas gitu ya, tekan biar ditekan lebih gampang. Jadi intinya sih nggak harus memakai dua tangan lagi untuk menahan tabungnya dan menghidupkannya lagi. Jadi pastinya lebih simpel sih. Oke, untuk memasukkan silikon rubber ini di stand kaki-kaki di bawah seperti ini. Ini saya akan masukin dulu oil ya, ya minyak gitu. Pelumas biar lebih gampang pada saat memasukin ke besi kaki-kaki standnya ini. Dan yang dimasukinnya itu bagian ini ya dulu ya. Bagian bawahnya dulu seperti ini.
jadinya kan lebih lancar dan lebih cepat. Yup, udah sampai sini ya, sampai sejajar di bagian garisnya ini. Pelumas yang saya pakai ini chain loop ya, karena sudah ada ininya, jadi ngemudahin pada saat memasukkan pelumasnya tersebut. Ya bisa pakai oli juga ya, atau minyak goreng atau apapun yang bikin biar licin ketika dimasukin ke dalam stand kaki-kakinya ini, seperti ini. Sedikit aja disemprotin ke dalam silikon rubbernya ini. Seperti ini ya, di sejajar dengan garis yang satu ini, jadi cukup segini. Dan jadi, tampilannya jadi makin semakin sangar ya, semakin elegan, mewah, dengan grip yang berwarna abu-abu transparan seperti ini ya, atau ya hitam transparan lah. Jadi makin keren, dan pastinya kelebihannya jadi semakin ngegrip di permukaan ya, di permukaan yang lebih rata ya, jadi nggak licin. Keren asli. Dan sini ada logo Sotonya juga ya, tulisan Sotonya di sini, di silikon rubbernya ini. Selanjutnya saya akan pasang ini yang nggak kalah penting juga aksesorisnya, yaitu adalah adaptor buat piezo igniternya. Jadi saya nggak perlu lagi tekan-tekan susah-susah seperti ini ya, jadi gampang, tinggal tekan tuas seperti ini aja. Dan saya akan buka dulu ya knob yang di sini untuk memasukkan ininya, adaptor piezo igniternya. Seperti ini ya, ini udah dibuka, jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan masukin ini. Sini tuh ada baut ya, dan nanti perlu obeng buat ngebukanya. Seperti ini ya, sampai mentok seperti ini. Ini nggak goyang lagi dan udah klop, tinggal nanti gampang, tinggal seperti ini di fungsinya. Nah seperti itu ya, jadi kegunaan adaptor piezo igniter ini sangat membantu banget, ini lebih mudah saat menghidupkan kompor ini gitu ya. Dan saya, oh ya, ini saya akan kencengin dulu ya, ini ada bautnya biar nggak terlepas lagi. Ini sedikit aja sih kencengin itu, dan lanjut memasang knob putarnya ini. Yip, seperti ini udah jadi. Jadi keren, ini benar-benar keren banget asli. Jadi seperti ini ya, sudah terpasang semua aksesoris buat Sotostuf ST310MT ini. Ini ada adaptor piezo igniternya, dan ada silikon rubber buat di stand kaki-kaki Sotostuf ini. Ada 4. Keren ya tampilannya. Seperti ini. Dan selanjutnya saya akan coba masukin ke dalam pouch-nya ini. Nah, saya akan timbang juga ya berapa total semua berat ketika sudah memasang aksesoris ini semua dan menggunakan pouch untuk packing-nya ini. Ini benar-benar keren banget ya, aksesoris dari Soto ini benar-benar warnanya itu full black, jadi sangat elegan. Saya akan timbang berapa total berat kompor Soto Stuf ST310MT ini dengan aksesorisnya ya, dengan pouch-nya ini pastinya. Total beratnya itu adadalah 416 gram ya, sudah dapat ini semua masuk. Dan kalau mau camping, mau hiking, mau mountaineering ya, selain sebagainya, ketika ditambah menggunakan gas, dan ini masih ya masih dibaru, pakai dikit lah ya. Ya kurang lebih ya, antar beratnya itu totalnya adalah 690 gram ya. Jadi masih ringan, ya masih ultralight lah ya masuknya.
dan nanti tinggal ditambah aja bawa misalnya cookware atau cookpot ya apapun itu ya. Jadi ini sudah paket yang sangat komplit lah buat piknik, camping dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya saya akan boil test. Ini momen yang paling ditunggu sih kalau pada saat review dan tes kompor. Dan saya akan boil test ya. Dan saya akan liatin dulu ini jadi seberapa mudah dan praktisnya ketika sudah menggunakan piezo igniter adapter ini ya. Setel dulu gasnya dan langsung aja nih. Jadi ketika dihidupin apinya, piezo igniternya ditekan, itu jadi gampang ya, tinggal tekan satu kali ini aja. Tanpa harus, sebelumnya kan saya harus megang dulu ya, baru saya pencet piezo igniter yang ada di sini. Kalau sekarang kan jadi lebih simple. Ini benar-benar sangat membantu sekali, beneran. Dan pastinya ya tadi lebih ngegrip loh ini silikon rubbernya, jadi nggak goyang, nggak apa, nggak gerak, mantap sih. Sangat-sangat direkomendasiin memasang aksesorisnya ini sih buat Soto Stove ST310MT ini. Tampilannya pun juga jadi lebih keren ya. Dan saya juga punya, oh ya, saya punya aksesorisnya juga buat ya kalengnya ini DIY, bisa bikin atau beli juga bisa ya. Jadi ya pembungkus buat kompor gas ini aja sih, kompor gas kaleng ini. Dan selanjutnya saya akan boil test ya menggunakan cookware dari Soto ini. Dan saya akan masukin airnya 600 ml air ya ke dalam potnya ini. Seberapa, dan nanti pastinya akan boil test dan seberapa cepat dia bisa mendidihkan air ya kompor Soto Stove 310MT ini. Saya masukin 600 ml air ya. Ya, lihat sudah pas ya 600 ml air. Jadi ini potnya atau cooking setnya sama seperti Optimus kemarin yang saya review ya, dan Primus juga ada lid penutupnya, ada pot frying pan dan ada potnya juga yang multifungsi. Nah, saya akan tutup ya. Dan saya akan mulai dari api yang paling kecil dulu ya. Waktunya saya mulai dari sekarang ya, dan akan paling saya besarin apinya. Yep, segini udah paling besar ya. Sekarang sudah di 1 menit lebih ya, saya buka aja tutup lidnya biar bisa kelihatan sudah mendidih apa belumnya. Dan sekarang itu sudah di 2 menit ya, tapi ini belum mendidih sempurna. Dan ya sudah mendidih sempurna ya di 2 menit 23 detik. Ternyata ya lumayan cepat juga ya bisa memasak air sampai mendidih seperti ini. Dan itu sangat bagus sekali. Dan saya akan kecilkan apinya dan matiin apinya. Ternyata masih termasuk cepat juga ya, bisa memasak air untuk jenis gas CB seperti ini kompornya. Saya akan tuangin airnya buat bikin Nissin Cup Ramen.
Jadi seperti itulah ya, tadi setelah unboxing, review, dan boil test kompor Soto Stove ST310MT ini. Ini kompor benar-benar rekomend banget sih. Kompor jenis gas CB, CB yang kompak, ringan juga. Dan pastinya kompor ini jadi lebih gampang ya mendapatkannya di jenis gasnya seperti ini, gampang mendapatkannya di Indonesia karena banyak dijual di minimarket ya, supermarket. Jenis gas tabung kaleng sih saya nyebutnya, gas seperti bright gas dari Pertamina tadi, dan atau bisa menggunakan gas high cook juga. Untuk kapasitas tabung kalengnya itu 220 gram ya, jadi setara dengan gas kanister yang paling besar ya. Dan ini gas kaleng ini juga cukup lah ya buat 2 hari 3 hari gitu ya, tergantung pemakaian. Sekali lagi sekedar informasi, saya juga menjual kompor Soto Stove ST310MT ini. Ya tapi inden ya, ya agak lama juga, sekitar 1 bulan. Dan satu lagi saya juga ya habis ngejual juga yang basicnya atau yang warna silvernya, itu mungkin ya lebih cepat lah ya 2 minggu 3 minggu ya kalau ready stock gitu ya. Dan kenapa kompor ini dibilang susah sih, ya sering habis gitu ya, karena ya ini termasuk jenis kompor dari Soto yang paling best seller sih. Jadi apalagi di Jepangnya ya, paling laku, paling banyak yang laku ya kompor jenis ini, karena ya tadi simple, praktis, dan apinya juga bagus kan ya, kompor jenis seperti ini gitu. Cocok banget ini buat family camp gitu, sering banget saya nontonnya ya camper-camper Jepang, Korea pakai kompor jenis ini gitu ya, karena ya tadi itu dia kompak, ringan, dan dia memakai gas jenis CB ini, jadi benar-benar praktis ya. Dibanding Snowpeak yang kemarin saya review, lebih kompak dan ringan ini sih, lebih simpel gitu kelihatannya. Dipakai hiking, mountaineering juga masih oke banget sih ini ya, karena itu tadi ringannya itu dan kompaknya. Dipakai motor camping, car camping, camper van, wah rekomend banget sih ini kompor. Aksesorisnya itu dijual terpisah ya, yang untuk bagian sininya silikon rubber stand kaki-kaki yang di sini yang ada 4, dan adaptor piezo igniternya itu terjual terpisah di dusnya ya, seperti ini. Ini dijual terpisah, bisa sama potnya juga, ada bisa juga hanya cuman adaptor piezo ini dan kaki-kaki stand silikon rubber ini. Tapi kalau nggak salah, kalau yang buat beli adaptor dan silikon rubbernya ini nggak ada warna hitam kalau nggak salah ya. Ada warna kuning, hijau, dan biru. Tapi kalau untuk satu set yang seperti ini, ada jual warna hitamnya. Satu set seperti ini ya, sama dapat pouch-nya seperti ini. Itu ada yang warna hitam, ready warna hitam, dan warna kaki apa coklat gitu kalau nggak salah. Ada dua warna pouch-nya aja. Tapi kalau untuk ininya, rubber dan adapternya itu hanya warna hitam aja. Yang bagi yang ada yang berminat, bisa DM saya di Instagram saya ya, @govlog_edv. Nah, silakan aja chat, tanya-tanya gear camping yang pengen, yang mau dibeli gitu ya. Dan saya ngambilnya dari Jepang langsung ya, belinya di toko outdoor Jepang. Jadi ya kebanyakan saya emang nge-gear-gear dari brand Jepang sih yang bisa saya bawa ke Indonesia. Ya sebagian ada sih brand dari Amerika, Swedia, dan lain sebagainya. Jadi sih menurut saya ini kompor the best Soto Stove ST310 yang MT. Ini terbaik banget sih, dan cocok banget nih bagi campers yang punya, ingin punya kompor ini. Oh iya, dan untuk harganya ya bisa ditanyakan aja langsung ya di DM di Instagram saya. Karena saya nggak bisa nyebutin di sini karena harganya suatu waktu bisa berubah juga sih. Sekian ya video unboxing, review, dan boil test kompor Soto Stove ST310MT ini. Semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton, dan selamat makan.